diizin kita sampai jam 12. Tapi diizini sampai jam 3. Mafia selamat ke jam 12 rampung dah. Apa kata dunia? Itu biasa. Itu kalau di Jawa Timur nih, yang paling hebat tuh satu Pak Bupati Ngawi. Oh, Pak Budi Sulistiono. Pokoknya nek ora subuh aja rampung. Wah, Bupati. Keren. Supaya apa? Supaya jamaahe salat subuh kabeh. Rampungnya jam 1, tekan rumah jam 2, tekan telu keturunan, subuhnya jam 7. Lah. Rampung subuh kan kira salat subuh. Cerdas juga Bupatinya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya, mulai ya. Saya ingatkan bahwa pengajian kami tidak hanya pengajian suhura-hura seneng-seneng. Tapi lihat, kan konsep kita gini, akhirnya bagaimana ya? Ciri khas mafia ada di mana? Yang paling inti di mana? Di ujung acara nanti kita asrogol, kita berdoa, bermunajat ya seperti biasa ya. Bersama-sama luar biasa, makanya alhamdulillah banyak yang gak meteng, saya kira meteng. Pengajian kita pengajian pacul, papat lo jaujul, syaringat, torikot, haikot, marifat. Orang gak terasa anda gini-gini nanti, saya baca jal-jal, karena anda gak paham. Saya baca hijab makruh, bisa apa? Hijab yang tidak boleh didengarkan orang. Ini banyak saya baca ini, rahasianya di situ, maksud salah tuh. Makanya alhamdulillah banyak yang sakit bertahun-tahun, sembuhkan Allah melalui majelis yang aneh seperti ini. Bahkan yang terakhir 26 tahun nikah gak punya anak, gara-gara ikut pengajian kita, sekarang meteng. Oh, hamil. Yang 10 tahun gak nikah, meteng, hamil. Allah. Yang 15 tahun gak hamil-hamil, bawa tempat saya. Kamu neo ngeres kau ya. Subuh. Aja di subuh negus kaya, tuam, meles. Oi. Oi. Sampai mana tadi? Matang matang. Si gue kan tiga nih. Jos. Jogonen olehmu sholat, sholawat, sodako. Itu Jos. J-O-S-S-S. Tiga. Sholat, sholawat, sodako. Angger sampai nih so ngamal no kiai. Saya bersaksi dunia akhirat lo. Gue bakal es telu. Suge, sehat, selamat. Tapi siji sholat. Apa lagi tadi? Jos. Jogonen olehmu sholat. Jadi lima waktu kamu harus sholat berjamaah. Gak boleh sholat sendirian. Sholatnya selalu berjamaah lima waktu. Tidak pernah gak berjamaah. Dua, sholawatnya satu hari minimal seperti saya. Minimal, ya. Minimal 10.000 sampai 12.000. Ini saya mau makom ke 16.000. Halo? Jadi maaf ya, berdiri tuh dasarnya ngeri. Sholawatnya sih ngeteknoknya ngeri. Sampai sebelum berdiri maaf ya, sholat, saya bersumpah. Semoga ini dibenarkan oleh guru-guru saya. Jadi saya melalui proses mimpi ketemu Rasulullah. Tempatnya ada, jamnya tempatnya ada tuh. Jadi gak sembarangan bikin mafia sholawat itu. Oke? Okay? Apalagi seorang saya, bekas tukang becak lagi. Tukang ngamen lagi, wong desa sisan. Woi! Kan dulu. Dulu. Yang sebetulnya itu kan masa lalu. Yang penting sekarang dan besoknya bagaimana. Jos! Jos! Woi! Woi! Sholat, sholawat. Yang ketiga apa? Sodaqoh. Udah, Masya Allah. Saya niat dari awal semoga sampai akhir hidup saya menggratiskan pondasian saya. Jadi satu bulan tuh di atas 80 sampai 90 juta tiap bulan tuh biaya. Tapi alhamdulillah ada aja bisa beli mobil, ada mobil tuh ya dikasih orang. Ada punya Harley dikasih orang. Haji umroh semua dibayarin orang. Yang bayarin siapa? Allah. Tapi Allah memanggil orang tuh kayak gondrong dalam sange. Somai. Melas pecunya telur di duit. Yang ST, yang ST. Hei. Oi, oi, Allah. Udah, singkat, mantap ya. Oh, tunggu sing utangnya kan dan lunas. Sing diutang lunas. Sing kelangka amine berarti kau nanti kaki bulat dong lagi ya. Sing jadi angin jadi gampang. Rezeki nesel jadi lancar. Sing ngeloro sehat. Sing jomblo cepat jodone. Ojo ngaji karo truk. Aku tadi lewat ada truk tulisannya apa? Di desaku jomblo itu sebuah prestasi. Sebenarnya tak ido nih cu. Woi. Jomblo tapi ganggu wong. Waduh. Apalagi sing jomblo wadon. Waduh. Mulane kena virus corona. Komunitas rondo nakal. Corona.
bersama-sama ya. Semoga yang punya masalah segera kasih solusi oleh Allah sebentar. Pulang dari sini Allah ampuni dosa kita. Pulang dari sini Allah mudahkan semua kesulitan kita. Amin Allahumma. Allah kumpulkan doa hajar kita, keinginan kita, cita-cita kita. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ayo ikuti saya seperti biasa ya. Langsung kita mulai ya. A'udhu billahi sabil alim min syaitanir rajim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillah tahassanna billah. Bismillah tawakkalna 'alallah. Bismillah amanna billah wa may yu'min billahi la khaufa 'alaihi. Subhanallah ya 'azzallah. Subhanallahi jallallah. Banyak kitab-kitab menyatakan bahwa kalimat ini adalah tasbihnya malaikat. Tasbihnya malaikat. Baca itu, kalau saya sampaikan di mafia ada dua. Nek kepengin ora kentekan duit, duitmu ana baik, lancar terus, rezekinya akeh. Amin. Kamu enggak perlu mangso kerja, ngoyak dunia, ngoyak jabatan. Loh, Gus Hayat ge. Wis ora sudi dadi DPR. Nyong juga saya enggak sudi jadi DPR. Mergo lamun nyalon ora ana semile. Woi, jujur, jujur, saya nggak pengen dipanggil bos atau juragan, apa dipanggil presiden nggak mau, jujur, jujur. Halo, halo, woi, woi, rezekinya yang penting lancar, amin Allahumma. Seperti doanya dari roti itu, Allahumma a'inna ala dinina bidunya. Semoga iman kita kuat dengan harta kekayaan dunia yang dimudahkan yang banyak. Amin Allahumma. Bila akhir doa. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ajaran mafia selawat. Kepengen sugih dunia akhirat. Satu, jangan tinggalkan dua rakaat sebelum sholat subuh. Qobliyah boleh, sholat sunnah fajar boleh. Dua rakaat jangan ditinggalkan. Jelas. Ini sugih dunia akhirat. Khairum nad dunya wa fiha. Yang kedua, sebelum sholat subuh, kulinakna maca kiye tasbih malaikat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Ini tasbihnya malaikat. Nanti dunia akan mendatangimu dengan keadaan hina, memohon-mohon ikut kamu. Loh, Allah. Bukan kita yang ngejar dunia, gara-gara ente, ente semua ngejar dunia. Akhirnya masjid pada sepi, sholat pada malas, ngaji pada megah, pikir pada ogah-ogahan. Karena kita apa? Kita kejar dunia. Namanya ngejar dunia, wong namanya ngejar kan kita nih cinta dunia itu, waduh, masya Allah. Yang lainnya terlupakan nanti. Na'udzubillah min. Biarkan dunia mencintai kita aja. Caranya? Baca 100 kali tasbihnya malaikat sebelum sholat subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Yuk bareng-bareng maca kiye, mungkin judulnya munajat, moga-moga asli mancing berkah, rezekinya lancar. Amin. Yuk tangan-tangannya diangkat, wujudnya. Tahu. Semua 10 kali bersama-sama. Subhanallah bihamdi. Bingung di sini. Aduh kafe. Ingat tuh. Astagfirullah. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah bihamdi. Tiga yang terakhir mata terpejam. Subhanallah bihamdi. Astaghfirullah. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Terakhir. Astaghfirullah. Diraup nang wajah tekan dada Allah memancing. Mancing. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah.
Allah. Angkat tangan kanan semua, sambungkan telapak tangan kita semuanya. Tirukan Abah Ali, bismillah. Bismillah. Kun fayakun. Kun fayakun. Kipun raksa. Kipun raksa. Dening Gusti Allah. Dening Gusti Allah. Jinoko. Jinoko. Malaikat papat. Malaikat papat. Pinayungan. Pinayungan. Dening para nabi. Dening para nabi. Para rasul. Para rasul. Para wali. Para wali. Saking kersane Allah. La ilaha illallah. Bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa tafa'tu ankum as-suh bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai-sampai 10 menit. Kira-kira ini wajah dengan